Oke bang, tadi kita udah bahas mengenai Stadion Tugu ya, udah banyak banget. Nah ini juga ada topik yang mungkin sempat bikin heboh nih bang, di sepak bola Indonesia maupun sampai ke luar negeri. Oh dunia ya. Di Kanjuruhan bang. Betul. Mungkin statement awal nih, mungkin ada ungkapan rasa duka nggak sih bang dari teman-teman Persitara atau teman-teman yang gimana terhadap tragedi tersebut bang? Iya. Kalau yang pertama, kalau untuk tragedi di Kanjuruhan ini menjadi momen yang cukup menyedihkan lah buat kita. Turut belasungkawa juga kepada teman-teman saudara-saudara Aremania dan Aremanita dan seluruh masyarakat Jawa Timur lah khususnya. Jadi tragedi ini jangan sampai lah, jangan sampai terjadi lagi bro, gitu. Jangan sampai terjadi lagi. Cukup hanya itu aja gitu. Jangan ada lagi. Jawa selalu dibilang bukan cuma hanya keluarga, kita pun sebagai pecinta sepak bola ini sangat menyedihkan tragedi yang ini. Tragedi ya dibilang cukup luar biasa lah, kan gitu. Jangan sampai ada lagi. Lalu kemarin kan banyak ya dari teman-teman supporter semua, baik seluruh supporter Indonesia ya. Dari teman-teman NJ sendiri ada aksi nggak sih bang? Mungkin boleh dijelaskan kemarin ada aksi untuk rasa duka lah. Iya. Lagi di Kanjuruhan, kira-kira aksi apa bang yang kalau aksi memang kita ada, serang sehari kejadian itu kita sudah melakukan aksi ya turut berduka cita, yang mana aksi itu ada di sini di Stadion Tugu. Kita melakukan aksi yang memang tidak besar kan gitu, yang cuma hanya sekedar kita kumpul bagaimana kita mengheningkan cipta kan gitu, menghormati saudara-saudara kita yang meninggal kan gitu. Aksi itu ada di Jakarta Utara. Itu ada. Kan dengan korban yang begitu banyak ya bang, 130-an lebih ya. 135. Abang juga sudah berkecimpung sebagai supporter juga ada lama. Abang melihat itu bagaimana sih bang? Apa terkejut banget sih, kaget nggak sih bang dengan kejadian yang begitu kelam ya? Mungkin ini menjadi catatan. Sejarah kelam lah. Kelam bagi persupporteran Indonesia. Bang. Betul. Ya kalau dibilang kaget, cukup luar biasa kita kagetnya gitu. Dan jangan nemu lagi dah kayak gitu. Kita jangan nemu lagi kayak gitu, karena apa biar bagaimanapun kita ini apa sepak bola itu adalah hiburan kan gitu, tempat kita juga mencari apa kesenangan, meluapkan kegembiraan kan gitu, bukannya datang ke stadion tapi untuk cari kejadian kayak gitu. Waduh, kita nggak jangan sampai lah, jangan sampai terjadi gitu. Jadi memang cukup mengejutkan, dibilang bukan Indonesia, dunia lah itu kan, bukan dunia, yang mana yang seharusnya tidak terjadi banyak korban kok bisa terjadi kan gitu. Nah ini juga menjadi bagian dari evaluasi juga gitu kan, yang mana untuk diri kita lah, di terutama di saya sebagai ketua umum Enjemania, organisasi Enjemania, dan ini menjadi pelajaran sangat berharga. Pelajaran kelam itu jangan sampai terjadi di Enjemania gitu bos. Nah tadi kan jangan sampai terjadi di Enjemania. Arema Persebaya kan itu laga yang cukup rivalitas. Betul. Kita tadi bicara Enjemania itu punya rivalitas sendiri. Betul. Betul. Ayah. Mungkin juga ada momen persatuan di antara para supporter. Abang harapannya gimana sih bang ke depan, dengan apalagi tadi bicara rivalitas, terus gimana bang harapannya ke depan untuk Enjemania itu sendiri, terus hubungan dengan sekitarnya? Yang pertama soal rivalitas, kalau rivalitas itu memang nggak boleh dihilangkan, karena kalau tidak ada rivalitas itu tidak apa, kalau di dalam stadion itu nggak ada namanya apa dibilang gengsi atau untuk memantik siapa sih yang lebih besar kan gitu, siapa yang lebih iya di pertandingan gitu, bukan rivalitas itu di luar stadion, tapi paling tidak kita menjaga rivalitas itu untuk menjadi pertandingan yang enak ditonton kan gitu. Apa nyanyian lagu, apa nyanyian seruan dari masing-masing kita sebagai supporter itu untuk membangkitkan pemain kita kan gitu. Tapi apa sekali lagi kejadian yang di Malang itu menjadi banyak pelajaran yang cukup berharga buat kita untuk bagaimana menerima kekalahan kan gitu. Yaitu harus kita udah mulai belajar lah menjadi pupuk kan gitu. Terus juga menjadi ya kalau bisa memang di luar itu kita dari di dalam rivalitas itu ada, di luar itu menjadi kita balik sebagai saudara.
kan gitu, jangan sampai ada kejadian-kejadian itu lagi, kan itu aja sebenarnya bro. Kembali ke kita masing-masing dan kembali ke pengurus supporternya masing-masing, bagaimana lu bisa nggak ngarahin, lu bisa nggak jaga. Tapi kembali lagi, memang kita manusia nggak ada yang sempurna bos, kan gitu. Tapi kalau kita mau berusaha untuk saling menjaga, kan gitu, menjaga egonya masing-masing, ya insya Allah kita bisa sih. Kita bisa, kita yakin kita bisa. Baik, ya, betul. Bang, cara mengalah lebih baik sih, kita berandai-andai. Ada gak sih bang, apa dari harapan abang ataupun ke depan mungkin? Ini mungkin generasi permusuhan yang berlebih-lebihin tuh gak mau diturunkan ke anak cucu. Mungkin ada harapannya sih bang, ke depan rivalitas dengan normal dan mungkin bisa satu tribun. Iya. Dengan mungkin kita ambil NJ-nya dengan dicumannya. Betul. Jadi di Jakarta mungkin ada harapan juga sih bang, rivalitas normal dan bisa satu tribun. Iya. Selayaknya. Sebenarnya sih apa kalau satu tribun itu kita pernah dulu waktu di Cilegon. Kita udah pernah satu tribun, tapi memang kembali lagi karena ya mereka lebih tua, mereka beranggapan. Mereka yang lebih inilah kan gitu. Kita ya tapi dari sisi itu kita coba bagaimana kita Jakarta ini tidak ada kericuhan. Tapi memang ini menjadi dinamika di DKI Jakarta khususnya untuk ke depan ya harapan itu sih kita pengen ada lagi. Harapan besar itu pasti ada lagi. Betul. 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 Dan mudah-mudahan orang-orang yang punya berpikiran tidak baik kan gitu. Ini kan kejadian keributan-keributan itu tuh banyak ada hanya oknum aja, bos. Banyak ada beberapa oknum yang ingin enggak mau kita nih duduk bareng, kan gitu. Akhirnya dari oknum merembetlah ke yang lain, kan gitu. Apalagi kita ini di NJ udah ada 2 korban. Kan gitu, udah cukup merasakan rasa pedihnya lah, kehilangan saudara, adik, kan gitu. Dan itu jangan ada lagi gitu. Tapi ya kita, yang tadi gue bilang, kita ini manusia biasa, bos. Kita cuma hanya bisa meminimalisir, mengarahkan, kan gitu. Tapi dengan bismillah, insya Allah kita pasti bisa. Iya, semua pasti bisa. Yang penting kita punya kemauan, gitu. Dengan yang kabarnya tuh Stadion Kanjuruhan tidak sesuai dengan karena penonton yang berhimpit. Nah ini tuh juga ada lagi dibangun, kira-kira ada satu keselarasan sih bang, mungkin harapan agar belajar dari Stadion Kanjuruhan mungkin bisa penataannya lebih baik lagi. Karena kan engagement-nya menjadi salah satu supporter yang cukup massal ya bang. Betul, betul. Nah, bang, ada harapan sendiri untuk Stadion Budu agar lebih baik lagi? Ini kalau dibilang apa sangat bersyukur ya alhamdulillah ini pada saat ini mau dibangun ada kejadian. Jadi alhamdulillah ini menjadi kaca gitu. Stadion Kanjuruhan itu menjadi kaca buat pembangunan di Stadion Tugu ini. Pada saat kemarin alhamdulillah itu skatenya itu cukup bagus lah. Jadi tidak ada namanya pintu yang ditutup. Gitu. Jadi semuanya blong, ada beberapa pintu tapi blong. Jadi pada saat mungkin ada tragedi kejadian seperti Kanjuruhan itu orang masa udah tinggal keluar, itu udah nggak ada tutupnya lagi. Jadi infonya yang waktu saya dapat itu pas masuk itu pagar. Jadi orang yang punya tiket baru bisa masuk, nggak punya tiket nggak bisa masuk. Udah itu aja. Bagus sih, alhamdulillah. Berkaca. Iya berkaca di. Tidak berulang kembali. Ya. Betul. Ada. Coba lalu. Oh iya, dari abang sendiri sebagai NJ-man ini ada komunikasi nggak sih sempat ataupun menyampaikan rasa duka ke teman-teman Aremania dari NJ-man? Kalau kita secara langsung. Kalau kita dari NJ waktu itu saya belum sempat langsung secara langsung karena kan agak sulit juga tuh komunikasi, bingung juga kita mau kemana kan gitu. Tapi paling tidak kegiatan yang ada di Stadion Tugu yang waktu kita buat itu bisa kita sampaikan melalui apa media kan gitu. Sebenarnya kita pengen kita langsung secara komunikasi langsung dengan saudara-saudara di apa Aremania, kita pengen langsung, cuma memang situasi dan kondisi yang memang agak sulit lah menurut saya, jadi media ada cukup gitu. Terakhir nih bang, mungkin ada pesan nggak sih teman-teman Aremania sedang ibaratnya berduka dengan kehilangan banyak rekan-rekannya?
mungkin dari Jiwania sebagai supporter juga ada pesan nggak sih untuk Aremania agar lebih kuat atau apa? Ya, ya pesannya nggak banyak sih bos. Ya kita paling cuma bilang yang pertama turut duka cita, yang kedua kita berharap kepada saudara-saudara Aremania ini sudah jangan terlalu lama kan gitu. Mari kembali semangat untuk membangkitkan timnya kan gitu. Itu aja sih. Semangat aja.